Oke guys, kembali lagi bersama saya ya, channel Ahmad Yani. Jangan lupa di like, di subscribe. Nah, di sini saya akan ngebahas bagaimana cara pengoperasian kren 100 ton ya, yang ini ya. Yang tipe CKL 1000i ya. Karena emang kemarin itu saya mengoperasikan itu mungkin kesalahan saya ya, nggak ada suaranya. Di sini saya akan mengulang lagi ya, guys. Yang kren 100 ton ya. Tipe CKL 1000i Kobelco ya, guys. Nah, ini dia tipenya. Ini. Nah, ini dia si jagur merah yang selalu nemenin saya kemana-mana. Nah. Ya. Nah, ini dia guys ruangannya. Berhubung kemarin katanya nggak ada suaranya, sekarang kita mencoba mengoperasikannya lagi. Kita tutup. Nah, untuk ini kontak ya guys, ini emergensi biasa. Kalau emergensi itu ada kendala apa tadi mesin, kalau enggak di apanya gitu ya, nanti tinggal tekan ini, dia mati total. Kembalikannya ya putar ke kanan sambil tekan. Ini masukkan aja kontaknya. Nah, kalau untuk ini handle swing ya, handle swing. Kita sambil mengoperasikannya aja ya, biar enak ya neranginnya. Di sini saya bukannya sok paham apa gimana ya, enggak ya. Kita di sini bareng-bareng belajar memahami gitu. Ya intinya udah di lapangan itu kita pasti paham lah bagaimana mengoperasikannya ya. Nah, di sini udah kontak ya. Oke, layarnya udah timbul. Kita setar. Nah, udah di setar ya. Main press. Oke, layarnya kita setting. Udah di setting. Kita setting lagi, oke. Oke lagi setting, setting ya yang ini ya. Karena emang ini udah di setting. Nah, ini dia kondisi saat ini kerennya. Kurang begitu jelas ya gambarnya. Di sini ada keterangannya tuh, berapa tontonnya jarak kita. Nah, ini untuk RPM ya. RPM, aduh. Terang juga ya. Nah, itu RPM. Jadi di sini dia. Nah, ke sini ngebesarin RPM. No. RPM-nya besar kan 1400. 1000. Oke, 1040 ya. Kecilin aja. 900. Untuk ini temperatur air, ini bahan bakar biasa solar. Kita handle-handle ini handle swing ya, kata saya tadi. Ini locknya lock swing, ini klakson. Nah, klakson sambil dioperasikan. Nah, jangan lupa di saat kita ngoperasikan itu mau jalan ini locknya lock. Nah, ini lock, ini handle crane track kanan kiri ya. Kalau untuk ini, nah di sini kan ada kura-kura sama kelinci ya. Di sini kecepatan, intinya kita mau pelan ya pura-pura, kalau mau cepet jalannya ya kelinci gitu. Sama aja kayak mobil lah intinya kalau untuk jalannya. Kalau ini handle boom ya, ada gambarnya boom tuh, boom. Nah, untuk handle boom naik turun ya, down up, down up. Untuk ini
Nah, ini itu apa itu namanya? Blok kecil ya, blok kecil. Sini down, turun. Sini up, naik, no. Naik kan? Tuh. Turun kan? Turun kan? Oke. Nah, kalau yang ini blok besar. Blok besar yang ono-ono. Kita up ya. Up no. Oke, di up. Kita turun. No, turun kan? Blok besar ini ya. Handle blok besar nih. Di turun. Nah, kalau ini boom kan ya, kayak yang tadi saya terangin itu, ini ada gambarnya tuh boom tuh. Saya area boom ya. Oke. Turun kan? Oke. Kita naik boom. Oke. Boom udah ya. Nah, sekarang kan kita kalau ini track ya. Nih yang di bawah ini, nah, ini dia sama aja handle track kayak ini nih. Sekarang kita coba jalanin tracknya. Nih ya. Tuh. Ini kan maju ya. Oke. Kita mundurin. Waduh, awas kena si merah itu mundurnya. Merah, awas. Oke. Ya. Ini nah kalau kita tarik itu mundur. Kalau kita maju, nah, ini maju kan. Tetap dia jalan tuh. Oke ya. Kalau untuk tombol-tombol ini udah disetting ya. Tombol-tombolnya. Untuk HM itu horometer itu biasanya kan ada ya horometer. Nah, ini dia horometernya. Nah, 3940,9. Oke ya guys. Terima kasih ya guys. Ya, di sini kan saya ngebahas yang tadi itu bukannya so pinter so gimana gitu, enggak. Di sini kita sama-sama belajar. Intinya saling memberi ilmu. Semoga ilmu ini bermanfaat gitu guys. Mungkin yang udah senior udah kawakan mungkin lebih tahu lah, lebih dari saya lah. Ya intinya kita sama-sama belajar ya. Oke guys, terima kasih ya guys. Jangan lupa di subscribe ya. Jangan lupa di like juga guys. Karena insya Allah lah tiap hari itu kita update video-video terbaru ya. Nanti kita bahas yang ini. Nah, ini itu. Nah, ini nih. Ini kren 12 ton ya. Dia sistemnya pakai kren. Nanti kita bahas itu ya, cara mengoperasiannya seperti apa. Oke, terima kasih guys.